Siapa tuh? Oh. Kayaknya motor gede nih. Iya. Suaranya juga begini. Gede banget. Ini motor gede pasti Mas Reni. Makin lama makin jauh ya ini ya. Cek dulu siapa nih Jeng nih. Anak motor nih. Kan udah tadi. Perte, keren banget nih pakaiannya. Kayak rock, penyanyi rock. Kayak penyanyi rock, sumpah. Nabrak kambing gua. Nabrak kambing, udah setelan banget. Keren banget begini, masa nabrak kambing? Mana kambing warga lagi. Makanya hati-hati, emang habis dari mana? Mati. Saya emang gak nanya kambingnya, Pak RT, makanya hati-hati, habis dari mana? Ya untung gak tiga-tiganya sih. Kalau lagi naik motor, kambing liwat tiga, nabrak. Bodoh amat, itu mah kambing urusan Pak RT. Yang saya tanyain Pak RT habis dari mana, biar saya tahu gitu. Nih ngomong-ngomong, Mang Sasi mana? Masih gak nyam. Mang Sasri ada kemana tadi tuh, gak tahu sama kakaknya. Ayo gue sih ada dari urusan. Abis keliling kampung gue. Emang ada urusan sama Mang Sasri? Keliling kampung gue balik ngontrol pikiran gue. Iya, emang ada urusan sama Mang Sasri? Lampunya nyalain apa anu ini? Tuh. Lampunya menyala. No, matanya ketutupan kaca. Kacamatanya buka. Gini, Le. Gimana? Makanya gue cari Mang Sasri, ada urusan. Ya urusannya kan? Urusan apa? Mang Sasri kan ada kebisaan, Le. Oh iya, Mang Sasri mah bisa. Apa, urusannya apa? Bukan soal kambing ini mah. Ini persoalan motor gue nabrak kambing sampai pada baret. Itu pada ini. Catnya motornya, bukannya kambingnya, motornya. Kalau kambing mati tuh kambing mah mau ditahlilin, mau dikuburin juga terserah, masalahnya motor rusak. Mang Sasri kan ada kebisaan. Motor gue bagaimana caranya supaya mulus lagi. Oh gitu, ya udah nanti kambingnya mau dibenerin deh Mang Sasri, ntar saya omongin ya. Enggak, jangan ini, biar Pak Wan lo kasih tahu Mang Sasri, Le. Aduh, enak nih kepala nih. Ya udah nanti saya sampein sama Mang Sasri, ya. Nanti saya sampein sama Mang Sasri biar dibenerin motornya sekalian sama Pak RT-nya. Lo ngomong sama gua dari tadi. Ya, kalau gitu ya, Le. Ya, Le. Ntar saya sampein. Ya. Mang Sasri. Sini. Kemana sini? Kagak kelihatan, Le. Makanya hati-hati lain kali. Jangan sampai nabrak kambing. Ya. Sekali-kali ditabrak sama kambing. Maaf, lu, Andre. Nggak ada. Andre lagi ada urusan. Tuh, siapa, Bro? Kagak ada. Ganti coba pakai kaca spion. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Situ. Kacamatanya si burem itu.